Saat memasuki kawasan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, pandangan mata langsung akan disuguhi dengan rimbun dan suburnya tanaman kopi. Latimojong yang berada di kawasan perbukitan terkenal dengan kopi jenis Arabikanya. Harumnya aroma kopi Latimojong jenis Arabika ini pun begitu semerbak saat memasuki desa-desa Bone Posi yang merupakan sentra perkebunan kopi. Di desa ini, dalam setahun petani bisa menghasilkan 500 ton biji kopi kering siap jual. Meski merupakan daerah sentra kopi, penjualan kopi di sini masih banyak mengalami kendala, diantaranya akses internet. Harga biji kopi kering di Latimojong pun cukup terjangkau, yaitu hanya Rp17.000. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Haswadi Marwan Simala, TV One mengabarkan.